Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita dalam membahaskan tafsir Asmaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu nama-nama gelaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi berbahagia ini kita pergi ke nama yang ke-86, iaitu Bushra. Bushra ni iaitu pembawa berita gembira, berita gembira, Bushra. Dalam bahasa Arab, maksud Bushra adalah Al-Khabarul Mufrih. Al-Khabarul Mufrih ni khabar yang farah, yang gembira. Khabar, perkhabaran yang menggembirakan. Itu maksud Bushra kalau ikut dalam bahasa Arab. Al-Khabar Al-Mufrih, itu perkhabaran yang gembira. Jadi di antara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi itu sifatnya Bushra. Jadi sebelum itu kita tengok dulu perkataan Bushra di dalam Al-Quran. Ada beberapa kali diulangkan perkataan Bushra di dalam Al-Quran, iaitu berita gembira ini. Antaranya di dalam surah Yunus ayat 62 hingga 64. Ayat 62 hingga 64 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan mengenai perkataan Bushra itu. Antaranya ayat surah Yunus ayat 65 sampai 64 apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 62 hingga 64. Surah Yunus 62 hingga 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya wali-wali ataupun orang yang rapat dengan Allah itu tiada dia berasa takut dan tidak dia berasa duka cita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka bushra pada kehidupan di dunia dan pada kehidupan di akhirat. La tabdina li kalimatillah, dan tidak berubahlah kalimah Allah ini. Zalikal fawzul azim, itulah dia kejayaan yang besar. Dalam surah Yunus Allah sebut ayat 62 hingga 64 Allah cerita bahawa orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada khaufun walahum yahzanun, tak ada rasa takut pada urusan dunia dan tidak berduka cita. Okey, apa ingat robot ke ustaz? Orang tak ada sedih, tak ada rasa takut, kan? Dia bukan robot Selaku manusia tetap ada sifat takut dan sifat sedih. Tapi sifat itu tidak menjadi tabiat. Ada orang sifat ni jadi tabiat tau. Rungsing tu jadi tabiat. Rungsing fikir ke depan tu jadi tabiat bagi dia tu. Asyik rungsing aja. Mencari rezeki rungsing. Rungsing takut tak dapat. Dah dapat rungsing, takut tak cukup. Ada macam tu. Cari rungsing tak dapat ni. Dah dapat rungsing tak cukup ni. Membelanjakan rungsing takut habis. Rungsing hidup dia. Jadi orang beriman, dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak menjadi tabiat dan hidup dia. Selaku manusia, kadang-kadang adalah sedih. Tapi tak panjang. Okay? Allah sebut, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Lahumul bushra. Dia ada bushra. Bushra. Apa tadi bushra? Al-khabarul mufrih, iaitu khabar yang menggembirakan. Dia ada al-khabarul mufrih, khabar yang menggembirakan.
pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi busyra tu ada khabar gembira. Kita nak tengok dulu takrifan busyra ni ya, sebelum kita cerita apa tu busyra tu. Okey. Kita rujuk surah Ali Imran ayat 126. Surah Ali Imran ayat 126 ya. Surah Ali Imran ayat 126 Allah Subhanahu wa taala menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum litatma'inna qulubukum bih. Dan tidaklah Allah menjadikan bantuan Allah itu melainkan sebagai busyra. Maksudnya berita gembira. Taklah Allah jadikan sesuatu pertolongan Allah tu illa busyra, kecuali adalah berita gembira bagi kamu. Litatma'inna qulubukum, untuk menenangkan hati kamu. Jadi busyra ni antaranya dia menenangkan hati kita ni. Kan? Litatma'inna qulubukum bihi. Dengannya itu tenanglah hati kita ni. Itu busyra. Busyra. Okey. Kemudian kita tengok surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 10. Sama juga dalam surah Al-Anfal ayat 10. Perkara yang sama Allah sebut. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى. Dan tidaklah Allah menjadikan pertolongan Allah itu melainkan sebagai busyara. Berita gembira bagi orang beriman. Okey. Jadi orang beriman ini dia ada busyara. Dia ada berita gembira daripada dia tu. Okey, berita gembira apa? Ini yang kita nak bincangkan . Ini yang kita kongsikan apa yang dikatakan berita gembira bagi orang beriman itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi orang yang percaya dalam hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, yang pertama sekali yang disuruh adalah kita sentiasa berniat. Belajar berniat pada perkara-perkara yang baik. And niat ni adalah intention kita untuk ke arah sesuatu. Kita kena belajar berniat. Belajar berniat, ajarkan diri kita berniat pada benda-benda yang baik. Seperti mana kita mengajar diri kita bersembahyang. Kita kena ajar diri kita tu berniat pada benda-benda atau perkara-perkara yang baik. Seperti mana kita mengajar diri kita tu bersembahyang. Kadang-kadang kita tengok hari ini orang yang macam tak ada wawasan dalam hidup dia kan. Tidur. Sebab apa? Tak ada niat langsung nak buat apa hari ini. Nak buat apa tak ada. Tak ada niat. Tak ada niat langsung nak buat apa. Semakin banyak niat orang mukmin itu, semakin banyak usaha dia. Contohkan hari ini kita bangun-bangun pagi. Okey. Hari ini aku nak buat 10 perkara. Itu kan niat tu. Nak datang kelas dekat Bukit Jelutong ni. Lepas tu balik nanti nak kemas store kat rumah. Maklumlah kan. Rumah tu store. Macam-macam benda di dalam tu. Okay. Yang ketiganya, lepas tu nak masak. Nak kemas rumah. Okay. Kemudian lepas tu mungkin nak silaturahim. Telefon mak kat kampung. Contoh. Ada benda, ada niat. Mungkin tak sepenuhnya, tapi ada pergerakan. Tapi kalau orang niat pun tak ada, usaha pun tak ada lah. Sebab tu dalam Islam, niat penting sangat dalam hidup kita ni. Kita kena ajar berniat benda-benda yang baik dalam hidup kita. Dan selalu berniat. Okay? Saya nak bagi perumpamaan. Saya nak bagi satu contoh. Lebih buat kakak sekalian. Kan? Kita kan hari-hari tengok duit boleh katakanlah hari-hari tengok duit, hari-hari gunakan duit, pergi nak top up tol, nak beli minyak, nak pergi beli beras ke, nak makan ke, hari-hari boleh katakan kita tengok duit. Hari ini saya nak tanya kat ibu-ibu, akak-akak sekalian, siapa boleh bagi tahu saya apa gambar duit RM1? Apa gambar duit RM5? Apa gambar duit RM10? Apa gambar duit RM50?
Siapa boleh bagi tahu saya, saya bagi RM1. Siapa boleh bagi tahu gambar? Ada siapa boleh bagi tahu saya? Ha, gambar belakang tu, selain gambar agung depan tu lah. Semua tu ada gambar agung. Hmm? Ha. Rusa kecil. Hmm. Gambar dia apa tu? Okey. Hai. Kita hari-hari tengok duit. Bukan saja kita tau. Satu hari saya pergi bank. Kan? Nunggu lama tu saya tanya orang bank tu. Lama tunggu sampai giliran saya tanya. Nak tanya sikit encik. Duit RM10 kan berapa je? Eh? Duit RM10 dengan RM5 kan berapa? Eh? Hah? Berapa? Tak tahu Ustaz. Saya ingat dua benda je Ustaz. Satu warna dia. Yang keduanya pukul 5 saya balik. Itu je saya ingat Ustaz. Bukan saja kita tau. Orang bank hari-hari tengok duit kira duit pun tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab tidak pernah berniat nak ambil tahu. Itu peranan niat tau. Itu peranan niat tau. Kita tak pernah berniat, kita tak ada usaha untuk itu. Sebab itu step pertama, kita ni untuk ada bushra, kena selalu berniat. Berniat kepada benda-benda apa nak buat. Jangan tak ada niat. Itu peranan niat. Sebab itu kita hari-hari kena berniat. Kena berniat aku nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa. Kena berniat eh. Kalau dalam ilmu fiqah, bagusnya guna sistem nombor. Sistem nombor eh. Satu hari paling kurang 10 benda nak buat. Berniat eh. Selain daripada rutin. Selain daripada rutin, rutin sembahyang, tu rutin kita kan. Rutin ibadah kita. 10 benda. Oh hari ni aku nak, nak menjalankan ukhwah. Telefon eh. Telefon adik-beradik ke, telefon siapa ke, telefon tanya khabar. Okey, apa lagi keduanya. Hari ini nak bersedekah lah. Bersedekah. Nak masukkan duit dekat tabung masjid contohnya. Hari ini nak buat apa? 10 benda eh. Ha, selain daripada rutin, cuba niat benda yang baru 10 benda. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat hari-hari itu apa kita nak buat? Ha, ni. Dan orang yang berniat, bushra dia apa? Dua benda. Ha? Orang yang berniat selalu latih diri dia berniat, bushra, khabar gembiranya apa? Dua benda. Pertama Allah akan bagi hidayah. Yang kedua Allah akan bagi taufik. Taufik. Hidayah ni maknanya gerak hati ataupun kekuatan hati, itu maksud hidayah. Dia ada kekuatan hati. Itu maksud hidayah eh. Maknanya aku berniat nak jalinkan silaturahim. Oh penting silaturahim ni. Dia akan lebih meresap hidayah. Taufik ni jalan. Taufik ni jalan, macam mana nak buat? Taufik ni jalan, macam mana nak buat satu benda tu? Jadi diberi pada dia dua perkara. Satunya hidayah, yang kedua taufik. Itu bushra dia, itu berita gembira dia. Tapi kalau kita tak berniat, tak adalah benda ni. Benda ni tak ada. Kalau tak berniat, tak adalah benda ni. Ha, jadi sebab tu barang pertama sekali yang perlu kita tingkatkan diri kita, berniat pada perkara-perkara yang baik. Jadi maka Allah akan bagi hidayah pada kita yang pertamanya. Hidayah itu maknanya gerak hati kita ataupun rasa kekuatan hati nak buat satu benda itu. Dan juga taufik. Taufik itu macam mana nak buat benda ini? Ha, macam mana cara dia? Hari ini kalau kita berniat, ya Allah, aku ni ada bergaduh dengan ipar ni kan. Tapi macam mana nak baiki ni Tuhan? Sedangkan silaturahim itu penting dalam Islam. Kan? Oh tapi nak cuba usahalah. Allah akan bagi taufik. Taufik itu cara ataupun jalan. Macam mana nak buat? Kan? Ha, jadi itu berita gembira untuk orang beriman. Kena niat. Kena selalu niat. Dan ajar diri kita untuk selalu berniat benda baik. Orang yang kurang berniat, kuranglah usaha dia. Kan? Orang banyak berniat nak buat benda baik, maka akan lahirlah usaha daripada niatnya itu. Muslimin dan muslimat, rahmatullah sekalian. Itu bahagian yang pertama. Ya. Nah, bahagian pertama, bagi kita orang yang beriman, kita disuruh untuk selalu untuk berniat. Berniatlah pada perkara-perkara yang baik. Maka berita gembiranya apa? Allah akan bagi hidayah dan juga taufik kepada kita yang berniat. Kemudian yang kedua.
Daripada niat maka lahirlah usaha. Maka lahirlah usaha kan. Disuruh kita ni berusaha kepada satu benda itu. Usaha ni makna menggerakkan tenaga kita, badan kita ke arah usaha tu. Taklah berniat semata-mata tanpa kita berusaha. Okey, maka tapi berniat, lama-lama niat akan pergi usaha tu insya-Allah. Akan pergi berusaha. Maka kita pun berusaha membuat sesuatu benda. Ha, ini yang Nabi SAW selalu suruh kita untuk mempertingkatkan usaha. Kan, usaha ni Allah akan nilai. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Dan dalam Quran, Allah tak bagi kita bertangguh. Jangan tangguh usaha. Surah Kahfi kita boleh tengok. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Jangan kamu katakan perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Ha, benda yang boleh buat hari ini, jangan buat esok. Hari ini buat. Esok niat buat lagi usaha yang baru. Bukan banyak usaha kita tu. Ha, usaha. Tingkatkan usaha. Dalam Quran Allah sebut lagi apa? Fa'idha faraghta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Ha, ni. Ha, jadi usaha ni dia kena berterusan ya. Dan kena banyakkan usaha daripada niat kita ni. Dan orang yang selalu berusaha, ada dua juga bushra dalam hidup dia. Ha, ada dua bushra. Yang pertamanya orang yang berusaha, pertama dia akan mendapat nusrah. Nusrah ni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nusrah eh? Nusrah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bushra atau khabar gembira bagi orang yang berusaha, dia akan dapat nusrah. Nusrah ni makna pertolongan Allah. Ini disebut dalam surah Ali Imran ayat 126 tadi. Dan Allah kata wa ma ja'alahu Allahu illa bushra. Dan tidaklah Allah menjadikan bantuan itu melainkan berita gembira sebagai bushra lakum, sebagai berita gembira bagi kamu. Ha, jadi kita berusaha ni ikhlas, niat kan, kita nak buat, kita pun menggerakkan, kita punya usaha untuk buat itu, Allah akan bantu kita. Allah akan maksudnya bantu daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Ha, dan kita pun tak perasan. Kadang-kadang bantuan tu datang dengan malaikat. Malaikat datang bantu. Dan kita tak perasan kadang-kadang. Contohnya dalam Perang Badar. Perang Badar ni, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian kan. Satu peperangan yang kita tengok, Nabi SAW doa sungguh-sungguh tau. Doa sungguh-sungguh, ya Allah bantulah, ya Allah. Sampai Nabi angkat tangan Nabi, ni jatuh ni baju ni sampai nampak belas ini Nabi ni. Bantulah ya Allah Perang Badar ni. 313 lawan 1,000 orang. Ratio dia 1:3. Okey. Dan Nabi pergi ke Lembah Badar bukan untuk berperang sebenarnya. Jadi mind setting dia bukan untuk perang. Kan waktu Nabi berhijrah, sahabat-sahabat tinggalkan harta-harta semua kan. Jadi Abu Sufyan ambil harta ni buat modal percuma untuk pergi berdagang. Jadi sahabat kata kepada Rasulullah, boleh tak kita tahan kafilah Abi Sufyan ni? Kita bukan nak ambil hak mereka, kita nak ambil hak kita je. Hak kita je wahai Rasulullah. Asal pun timbang-timbang, saya kata okay, bolehlah. Jadi pergi ke Lembah Badar ni lebih kurang jaraknya 160 km daripada Madinah eh. Nak tahan kafilah perdagangan. Tapi Abu Sufyan dia dapat tahu tau. Sebab apa? Daripada Mekah nak pergi ke Syria, Syam eh, dia mesti lalu Madinah. Dia dapat baca, oh ini Muhammad ni mesti dia nak ambil tahan ni kafilah ni. Jadi modal percuma ni diupah 1,000 orang. 1,000 orang yang lengkap dengan kelengkapan peperangan.
Nabi pergi bukan untuk perang. Jadi apa? Pedang pun tak berapa banyak. Bukan nak perang. Sampai-sampai lembah Badar baru dapat tahu. Oh, nak perang rupanya. Wah, oh, maka Nabi minta tolonglah Tuhan. Tolonglah ya Allah. Ketika 313 lawan 1,000 orang. Bayangkan eh. Satu lawan tiga tau. Yang tiga ni pedang, ada pisau kecil lagi, ada panah lagi, tiga ni. Satu ni pedang pun tak ada. Nabi kata pagi itu siapa-siapa tak bawa pedang ni, pegang pelepah tamar tau. Tamar ni, pelepah tamar ni, pukul pun putus, tahan pun putus tau. Tapi dia pun tak ada apa-apa, bolehlah, dia tak ada apa-apa kan. Okay. Pelepah tamar lawan tiga orang berpedang, tiga orang tu boleh kalah. Eh, pelik eh. Hebat pelepah tamar ni kan. Eh? Dah habis perang, baru dapat tahu. Rupanya, dalam peperangan tadi, 5,000 minal malaikat munzalin. 5,000 malaikat ada bersama-sama. Jadi macam tu juga kita. Kadang-kadang kita buat benda baik, kita tak perasan malaikat tu sedang tolong bantu kita. Kita tak perasan kadang-kadang. Kalau kita buat usaha satu benda, busyronya apa? Nusrah. Dan kadang-kadang nusrah ni pertolongan Allah. Dan kadang-kadang kita tak perasan pun Allah bantu kita. Seperti ibu-ibu kakak-kakak tuan-tuan sekalian dalam rumah tangga contoh kan. Ikhlaskan niat usaha. Kebahagiaan rumah tangga bukan datang bergolek. And ini kita jangan tengok cerita Hindustan. Eh? Hindustan lain cerita tau. Ini real situasi kita. Nak bahagia kena usaha. Nak bahagia kena usaha. Bahagia tak datang bergolek. Tak datang bergolek. Usaha. Usaha jadi isteri soleha. Usaha jadi suami yang soleh. Usaha kita tu dengan cara tak perasan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak perasan. Rumah tangga kita dibantu oleh malaikat. Kita tak perasan tau. Kita tak perasan kadang-kadang. Tapi usaha kena ada. Niat kena ada. Usaha kena ada. Kan? Ha, kalau tak ada usaha, tak adalah bantuan. Ada usaha, adalah bantuan. Perancangan termasuk dalam usaha. Kita usaha semaksimal mungkin kita mampu. Kita rancang sebaik-baiknya. Jadi busyronya apa? Allah akan bantu. Kadang-kadang kita tak perasan bahawa kita sedang dibantu. Pernah tak kita terlewat dari satu majlis, kan? Dan traffic light hijau, 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 hijau sampai hujung. Pernah tak? Ah, mungkin kebetulan dan mungkin juga bukan kebetulan. Kan? Sebab tidak ada kebetulan dalam hidup kita ni sebenarnya. Ha. Itu yang pertama, eh. Kalau orang usaha, dia akan dapat nusrah. Nusrah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Usahlah benda-benda baik. Nusrah daripada nasara. Nasara kan? Nasara itu dalam bahasa Arab pertolongan. Nusrah pertolongan. Dan yang kedua. Yang keduanya, orang yang berusaha, busyronya akan mendapat Al-Khalil. Al-Khalil ni sokongan. Didatangkan kawan-kawan yang baik di sekeliling dia untuk bantu dia. Didatangkan orang yang membantu dia. Didatangkan Al-Khalil. Al-Khalil ni kawan-kawan ataupun orang-orang yang baik yang sekeliling yang akan bantu dia. Kita kalau berusaha betul-betul ikhlas niat, Allah akan datangkan orang-orang yang akan bantu kita. Kan? Kadang-kadang kita tak minta pun. Ketika senang, ramai kawan-kawan. Ketika susah, kawan-kawan semua hilang, tak tahu ke mana. Tapi usaha kita, Allah akan datang orang yang akan membantu kita. Tapi kena usaha lah. Kena usaha semaksimal yang mungkin. Ha, jadi maksudnya, itulah sebagai berita gembira. Dan sebab itulah dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberi kepada kamu wahai Muhammad al kautsar. Maka para ulama tafsir apa maksud al kautsar, sebab ini vokab baru. Orang Arab waktu itu tak ada vokab al kautsar. Ini vokab baru ni, al kautsar bagi orang Arab waktu itu. Maka ada mereka mentafsirkan Al-Kautsar ni telaga, Al-Kautsar di akhirat. Kami beri kamu hai Muhammad Al-Kautsar, telaga, telaga Al-Kautsar. Dan ada yang mentafsirkan Al-Kautsar itu sahabat-sahabat yang baik yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu inna a'tainakal kautsar,
kami berikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar, kawan-kawan yang baik yang ada di sekeliling kamu. Maka fasalli li rabbika wanhar, maka bersembahyanglah kamu dan buatlah korban. Inna syani'aka huwal abtar, orang yang membencimu orang itu yang akan binasa. Nah, jadi Al-Kautsar tu kawan-kawan yang baik. Jadi hari ini kita mengusahakan sesuatu, Allah akan datangkan Al-Khalil, orang-orang yang baik, kawan-kawan sekeliling kita akan membantu kita. Kan kita tak perasan pun, kadang-kadang tak pernah jadi kawan kita pun sebelum ni. Kan? Kita tak pernah kenal pun dia, tapi dia datang bantu dalam usaha, dalam kehidupan kita tu. Ini bushra. Ini Allah sebut dalam Quran dengan surah Al-Anfal, Al-Anfal ayat 10 tu. Yang Allah sebut wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum, dan tidaklah Allah jadikan pertolongan itu sebagai bushra bagi kamu. Ini dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dapat hasil. Pertama tadi niat. Kemudian usaha. Yang ketiga hasil usaha itu. Kalau usaha itu gagal, usaha hasil gagal, jangan putus asa. Right? Yang ketiganya usaha ni ada dua, gagal ataupun berjaya kan? Gagal ataupun berjaya kan? So kita ada niat menjadikan kita ada gerak. Ada nak gerak, nak usaha. Kemudian kita lahirkan dengan usaha. Kemudian lepas usaha dapat hasil. Jika hasilnya gagal, jangan putus asa. Sebab bushranya apa? Gagal, Allah bagi tetap pahala pada kita tu. Pahala tetap Allah bagi pada kita kalau gagal tu. Jadi maknanya orang yang gagal dalam usaha dia, Allah tetap bagi pahala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu bagi dia. Kalau orang gagal satu usaha, bukan gagal seluruh hidup. Bagi ilmu, Allah bagi ilmu, Allah bagi pahala, Allah bagi ilmu. Itu berita gembira dia. Berita gembira Allah bagi ilmu, kan? Dan Allah bagi pahala. Tak pernah sia-sia tak usaha kita tu. Habiskan Ustaz, saya dah buat baik. Apa usaha lagi sebagai isteri ni Ustaz, nak buat baik apa lagi? Jangan putus asa. Pahala Allah bagi sebagai kita punya bekalan ke akhirat. Dan Allah bagi ilmu pada kita. Kan? Ada ilmu kita faham, oh macam ini rupanya, kan? Oh macam ini rupanya, kan? Allah bagi ilmu untuk panduan diri kita dan boleh kongsi pada orang lain. Berniaga, berusaha, gagal, jangan putus asa. Bushranya apa? Pahala tetap ada. Dan juga Allah bagi ilmu, oh macam ini rupanya. Banyak orang yang berjaya itu hasil ratusan kali dia gagal, baru dia dapat formula, oh inilah berjaya, kan? Kemudian hasil kalau berjaya pula. Tadi kalau gagal kan? Kalau berjaya pula bushra. Kan? Berjaya kalau bushra dia barakah. Barakah ni apa? Kejayaan itu bercambah lagi. Kan? Satu kejayaan akan melahirkan banyak kejayaan. Ada barakah. Kejayaan orang beriman tak sama dengan kejayaan orang yang tidak beriman. Kejayaan orang tidak beriman hanya kejayaan sahaja. Tapi kejayaan orang beriman ada barakah dia. Contoh kan, katakanlah macam tadi usaha. Niat, ya Allah aku nak jadi isteri solehah. Usaha menjadi isteri solehah. Gagal tadi, tadilah. Jangan putus asa, pahala ada, ilmu Allah bagi. Berjaya, keluarga kita jadi keluarga bahagia, ada barakah. Bercambah kebaikan lagi. Dengan keluarga yang baik, kan, melahirkan apa? Melahirkan contoh pada orang lain contohnya, kan? Dia melainkan yang baik, keluarga yang baik sama-sama, jom kita buat wakaf untuk keluarga kita, sebab keluarga dah harmoni, kita buat wakaf untuk surau ke satu keluarga, jom satu keluarga kita buat korban, dia bertambah kebaikan lagi. Itu bushra dia, kan, bagi yang berjaya tu. Okey, jadi bila kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, Nabi SAW namanya Bushra. Sebab apa? Setiap dalam kehidupan Nabi itu niatnya ada. Kemudian usahanya, cuba tak usaha Nabi. Adakah Nabi tidur lepas subuh? Nabi tak pernah pun ajar kita tidur lepas subuh. Lepas subuh bangun.
bangun usaha sebaik yang mungkin. Maksudnya Nabi tu niat usahanya banyak. Hasil, gagal. Banyak kali Nabi gagal. Kan? Ataupun kurang berjaya. Tapi pahala tu tak dapat. Dan juga dapat ilmu. Berjaya. Ada usaha Nabi tu berjaya. Barakah. Dengan berjaya itu bercamah-camah-camah lagi. Kejayaan-kejayaan yang lain. Kan? Sehingga para sahabat tu berjaya mengislamkan 3 suku dunia. Zaman Nabi SAW tu 2 empayar besar. Nabi dan para sahabat tak berjaya dalam perang Uhud. Daripada sudut kemenangan tu kan. Tak berjaya dalam perang Uhud. Tapi berjaya kemudian menombangkan 2 empayar besar. Rom dan Parsi. Uhud kecil sangat. Tapi ilmu yang ada kat situ tu digunakan sampai boleh menombangkan Rom dan Parsi. Apa tak? Dia bukan gagal tu, sedih, gagal, duduk murung, tak kaki. Kan? Maknanya tak. Pahala dapat, ilmu dapat. Belajar sesuatu daripada kegagalan. Oh macam ni, menjadi kita lebih cemerlang lagi. Dan ada benda yang berjaya. Nabi berjaya, jadi menombangkan 2 empayar besar, Rom dan Parsi. Dan berjaya mengislamkan 2 laluan besar. Dulu dalam dunia ni ada 2 laluan besar. Satu laluan rempah, satu laluan sutra. Laluan rempah, laluan sutra. Silk Road dan Spice Road. Kan? Laluan sutra ni mana? Beijing, Xi'an. Xi'an, Bukhara, Samarkand, Khiva. Khiva tu pecah pada 2. Rom dan Parsi. Laluan rempah mana? Guangzhou, Melaka. Melaka, Goa. Goa, belah-belah Hadramaut, pecah pada 2, satu Rom, satu Parsi. Kan? Kita ni termasuk laluan rempah yang telah diislamkan. Kan? Bagian Nusantara kita ni, dulu ada 2 tanah saja. Tanah Jawa satu, tanah Melayu satu. Tanah Jawa, kan? Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dan ke bawah tu semua tanah Jawa. Tanah Melayu mana? Tanah Melayu. Semua Sumatera itu adalah tanah Melayu. Semenanjung tanah Melayu sampai bagian Filipina itu tanah Melayu. Ada 2 tu, tanah Melayu, tanah Jawa. Kan? Kalau kita cek Google pun kita boleh dapat definisi tanah Melayu itu apa. Semua Sumatera itu tanah Melayu, termasuk bagian kita, termasuk bagian Filipina itu sana itu. Kan? Filipina itu, Manila itu bandarnya asal nama Fi Manila. Setelah ditombangkan oleh Spanyol, maka Spanyol mengisytiharkan tanah itu, tanah milik rajanya, Raja Philip. Kan? Raja yang menombangkan zaman itu adalah Raja Philip. Sebab itulah kemudian digelar negeri itu sebagai negeri Filipina. Kan? Daripada negara Raja Philip yang kelima. Macam itu. Jadi muslimin-muslimat rahmatullah sekalian, Nabi itu busyra. Sebagai khabar gembira, Nabi beritahu khabar gembira kepada kita dalam segala usaha kita. Sebab itu dalam hidup, jangan putus asa. Jangan sekali-sekali putus asa dalam hidup. Berusaha semaksimal yang mungkin ke arah kebaikan. Jangan putus asa. Ya. Dalam hadis Nabi sebut, apa? La takhaf wa la tahzan. Itu satu. Itu perkataan yang biasa kita dengar. Kemudian apa dalam hadis satu Nabi ini? Nabi sebut, wal la ta'jaz. La ta'jaz, jangan lemah semangat. La ta'jaz, jangan lemah semangat dalam hidup kita ni. La ta'jaz daripada perkataan ajaza. Ajaza ni lemah. Orang Melayu kita nama Aziz. Aziz tu hebat, dia panggil ajiz. Ajiz tu lemah. Right? Kalau orang nama ajiz tukar je Aziz. Aziz tu hebat. La ta'jaz tu ajiz lah. Jangan lemah semangat. La ta'jaz. Saya satu hari ada satu orang. Kan, dia datang jumpa saya, ustaz. Saya ni ustaz lemah semangat. Saya nego tak jadi, ustaz nego. Nabi sebut la ta'jaz. Jangan lemah semangat. Oh gitu ustaz gitulah. La ta'jaz dah. Bukan la ta'jaz, la ta'jaz. La ta'jaz. Jangan lemah semangat. Dalam hidup jangan lemah semangat. Kan, usaha. Dan berjaya pun ada kebaikan, gagal pun ada kebaikan. Kan? Tapi Allah akan bagi kejayaan mengikut usaha kita tu.
Jadi sekian saja yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dalam materi kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatut ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.